to the channel Irfan. Okay guys, hari ni kita nak buat the real partnership lah. Okay, kita dah buat prank. So, memandangkan Faiz masuk, memang kena buat partnership. Tapi, partnership yang tidak besar bagi aku, aku nak buat ni. Sebab apa? Keputusan bukan berada di tangan aku. Keputusan berada di tangan korang semua. Dan partnership untuk hari ini adalah untuk wanita sahaja. Jadi setiap wanita akan berada di depan dan kawan-kawan korang akan tuliskan satu nama menggunakan kertas tu dan beri kepada aku. Dan kita tengok siapakah pilihan kawan anda untuk partner konten wanita tersebut. Okey? Jadi it's fair and square, your friend lebih mengenali korang. Siapa yang korang selesa, apa planning konten yang korang nak buat. So kawan-kawan jangan pedajal member. Jangan pedajal member, bagi partner konten yang kau rasa memang selayaknya untuk dia. Alright, jadi tanpa melengahkan masa, jom kita mulakan dengan wanita yang pertama akan dipartnerkan. Kita mulakan dengan Emni Amira. Okay, jadi Emni, kau percaya tak pada korang-korang? Percaya? Sebab kau agak jarang bagi orang lain lah daripada pilihan kau sendiri. Tak tahulah saya. Tak nak tegur lah ya. Abis. Aduh, kalau macam tu kena pot, repot. Alright, jadi guys, silakan tulis nama partner Emni sekarang. Okey, sekarang ni dah ada kertas untuk partner Emni. Debar? Dah sikit. Kalau debar, kena happy-happy. Oh, repot lagi. Happy. Okey. Alright. So guys, jom kita kira terlebih dahulu siapakah partner Emni. Okey, Emni. Kita dah tahu siapakah partner untuk Emni dan Emni sila tampil ke hadapan terlebih dahulu. Ada dua nama sahaja yang mereka bagi. Dua nama sahaja, tiada nama lain. Dan nama tersebut adalah Aufar. Dan nama kedua adalah Mak Khan. Dan nisbahnya adalah 14 dengan 6 undian. 14 undian dengan 6 undian. Jadi 14 undian dan serta-merta menjadi partner konten untuk Emni adalah Aufar. Aduh, apa dah ayat dia masa tu? Ayat dia masa prank. Aduh, tu. Aku datang ke sini dengan bawa harapan seribu, seribu undian. Aduh, ada ayat baru? Hah? Ada ayat baru? Tak ada, saya nak dia dengan nikmat. Betul-betul. Dia. Sebab, supaya saya, kalau saya pandang dengan orang lain, boleh jadi rival pula. Oh. So sweet. Susah. Itu lah, Ben. So sweet. Tak boleh. Nanti kan Emni tak masuk, aku tak boleh makan. Yeah. Kamu sebut gitu. Alright, itulah dia. Inilah dia. Masih lagi Farni, everybody. Yeah. Okay, dan seterusnya Faridah, sila tampil ke hadapan. Okay Faridah. Ya. Yeah. Masa prank hari tu, Ihin, partnermu adalah Adam. Adam. Dan kita tengok ah, kawan-kawan bagi siapa. So kita tunggu. Debar. Debar ni. Alright, silakan menulis untuk Faridah. Alright, Faridah, sekarang ini kat tangan aku dah ada. So jom kita
kira dulu siapakah. Alright. Okay. Jadi ada 5 nama. Oh, tapi ada satu majoriti yang tinggi lah dengan 8 undian. Panah konten Farida untuk kali ini dengan 8 undian adalah Syahmi. Manisnya kenangan saat bersamamu, kini terpaksa melepaskanmu. Alright, jadi inilah dia Farmi. Aku tak akan ambilkan Farmi. Kawan korang yang akan ambilkan Farmi. Dan nombor 2 yang paling banyak tadi dengan 5 undian, Ihin di belakang. Wow. Tapi Syahmi lebih 3 undian. Adam tak ada? Adam ada seorang sahaja. Mungkin dia ingin sini. Ada satu lagi. Ada Safwan, ada Makan. Wow. Okey. Jadi, tapi nak bear in mind yang walaupun kat sini, bila kejap lagi, ada lagi yang memilih Syahmi dan Syahmi ada juga tinggi dan menjadi partner untuk orang tu. Nanti Syahmi perlu memilih sendiri. Dan kalau ada lagi memilih Faridah, dan Faridah perlu memilih. So itulah game untuk hari ni. Alright. Okay. Dan kalau tak ada, so maksudnya ini adalah yang official lah. Alright. So sekarang ni kita ada Farm. Okay, terima kasih. Kita pergi ke seterusnya, Nisa. Okey. Ya. Yeah. Nisa, masa konten bondek meminta untuk repartner. Terpaksa. Paksa pula. Tapi tak apalah, tengok asal sayangmu. Silakan. Okey Nisa. Ya. Kat tangan aku ni dah ada. Jadi pasrah je lah kalau siapa-siapa eh. Saya okey je. Alright, okey, sila ke depan. Okey. Aku reveal dulu nama. Dia ada 4 nama. Wow. Tapi aku reveal 2 nama yang tercorok dulu lah yang tidak akan partner kamu. Kita ada Adam Nazri. Dan Luqman Musa. Tercorok. Tercoroklah, ada 2 undian, ada 1 undian. Dan ada 2 nama yang tertinggi. Dan perbezaan jurang ni sangat sikit. Siapa tu? Dan ada Pak I Geram. Selam diri dan juga Makan. Oh gila. Dan majoriti memilih partner untuk Nisa adalah Makan. Bisa aku bisa hilang cinta yang pandang pertama, aku tidak diterima dengan cinta. Perbezaan hanya 1 undian sahaja. Aduh. Buat apa untuk bukan Pak I? Mana aku tahu, tanya sama member dulu. Bukan selamat. Yeah. Pandai, pandai tu nama dia. So, welcome back. Alright, inilah dia guys. Selamat everybody. Dan kita pergi ke seterusnya. Okey Una, ini pilihan bukan tangan aku tau. So aku tak tahu tau, dia orang yang pilih tau. Takut dia punya, tak kena orang ni. Memang. Okey, jadi guys, silakan. Okay,
Apa? Apa sejuk tangan? Sejuk dah tangan. Takut. Asal? Takut. Waduh, dia tak bagi, dia bagi manusia ke? Alright. Jadi Una sila berdiri ke depan. Okay. Alright. Oh. Untuk Una pun ada 7 nama so. Tapi yang 7. Yang 7 tu 1 1 2 1 gitu. Dan yang paling tinggi adalah dengan 11 undian. 11 undian. Dan partner konten baru untuk Una dengan 11 undian adalah Pak Iger. Jangan main mata, nanti jatuh cinta, angau kan melanda. Soal hati jangan main gila, soal cinta jangan buat gila. Aduh aduh aku dah kenapa. Terima kasih kawan-kawan bagi benda yang saya tak inginkan. Tak adalah. Terima sampai hati gitu. Tak adalah. Biasalah gurau-gurau member betul tak? Lagi-lagi hang. Aduh. Alright. Kau berpok ni. Tapi jangan stress sangat. Pak Ih boleh ditukar kejap lagi kalau ada orang yang lebih milih Pak Ih, cuma Una sahaja yang tidaklah. Okey. Apa pun, inilah dia Napa. Kita pergi ke seterusnya, Fae. Fae. Kenapa gelak? Endak. Endak gelak? Okey. Debar tak? Sikit. Sikit lah. Okey. Jangan risau Fae. Kita tengok siapa yang mereka bagi untuk Fae. Okey, ini adalah jawapan untuk partner konten Fae. Okey. Ready. Sila berada di depan. Alright. Untuk Fae ada 4 nama. Dan kita reveal nama yang terendah dahulu. Tak ada Adam Nazri. Dan juga Safwan. Dan ada 2 nama yang tertinggi. Dan dua-dua ni adalah partner orang sekarang. Pak Ih Geram. Dan Sami. Tapi jurang dia sangat ketara. Sebab 13 undian memihak kepada pemenang. Dan partner konten untuk Fae adalah Syam. Seorang gadis yang mencuri hatiku. Anggun terpesona. Right. Jadi, apa pun kita ada Syafae, guys. Tapi Faridah pun ramai pilih Syami. Jadi kita akan tunggu sehingga hujung video ni, hujung kontenan, kita tengok siapakah pilihan sebenar untuk Syami. Sebab aku takut ada lagi yang akan pilih Syami. Jadi, nanti kita akan tahu sama ada Syafae atau Farmi. Kita pergi ke seterusnya, Pia. Pia, kau punya partner tengah hot sekarang. Dua-dua pula tu. Mana? Pak Ih pun tengah hot. Oh, iya ke? Syami pun dah kena kapik.
Taklah, saya rasa hati saya pada orang lain sekarang. Aku tahu siapa tu. Aku tahu siapa tu. Aku pun, aku tak tahu kawan korang yang akan buat pilihan. Silakan. Fatah. Okey, Pia. Dah ada nama partner konten kau? Ada bau-bau. Ada bau-bau? Bau hangit. Kira-kira. Okey, kita mulakan undian. Alright. Jadi untuk Pia, ada dua nama sahaja. Tapi ini adalah majoriti tertinggi setakat ni dengan 17 undian. Dengan 17 undian untuk Pia bersama partner kontennya, dan partner konten baru untuk Pia adalah Safwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gulak. Gulak juga. Okey. Okey guys, inilah dia. Kita ada muka baru di sini, Safwan dan juga Pia. Dan kita ada P1. Yeah. Okey, dan seterusnya kita akan pergi ke Aira. Aira. Ya. Yeah. Aku rasa kawan-kawan kau akan bagi orang tua aku rasa. Yeah, saya pun berharaplah. Tak tahu ke mana? Betul. Betul. Jadi kawan-kawan anda, sila lakukan kerja anda. Okey, Aira Patricia. Ya. Yeah. Ini adalah nama partner konten anda. Okey. Kita ambil ke depan. Jom kita kira. Okey, Aira Patricia. Ya. Yeah. Ada 5 nama. Oi, ramai. Dan majoriti pemenang adalah 9 undian. 9 undian. Sekaligus menjadi partner konten untuk Aira Patricia untuk kali ini ataupun nama lainnya Kak Gon adalah Lukman Mus. Akhirnya kembali. Okey, kita ada Aira dan juga Lukman Musa. Jadi ini bukan prank dah. Ini dah betul. Tapi tak official lagi dah? Tak official lagi kalau ada yang akan pilih Aira lagi. Okey, dan inilah dia guys. Ailu. Nah, kita pergi ke seterusnya. Mimi, kita tak tahu kawan-kawan letak nama siapa. Kita boleh letak nama Ihin, boleh. Letak nama Kanda, boleh. Letak nama Safwan, boleh. Letak nama bekas-bekas partner Mimi. Kita tak tahu. Korang sanggup ke tengok saya ditukarkan partner banyak kali? Sanggup. Okey, jadi kerana dia minta macam tu, silakan. Okey. Sekarang ni Mimi,
dah ada nama partner konten Mimi. Jadi, Mimi sila ambil tempat keharapan. Ya. Sekuk, sekuk, sekuk. Jom sama-sama kita kira. Sembang apa? Alright. Alright, untuk nama Mimi, untuk Mimi ada 5. Dan aku bagi tahu yang 3 yang terendah dulu. Tak ada Luqman Musa. Adam Nazri. Dan juga Safwan. Oh, terendah. 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 Dan 2 nama yang tertinggi. Apa? Kita ada Ihin. Dan juga Avata. Okey. Majoriti dengan 7 undian sahaja. 7 berbalas 5 undian. Dan partner untuk Mimi adalah Ihin. Saat engkau hadir dalam hidupku seperti bunga yang layu kini mekar kembali. Woi, kita masih lagi bersama Cumi everybody. Kata tak sanggup ah. Prank itu pun tak sanggup. Yeah. Alright guys. So, inilah dia Cumi. Jadi kita akan pergi pula ke seterusnya. Jangan ada yang rampas. Luqman kata dia nak cuba untuk rampas. Okay. Alright, dan seterusnya kita akan letak Atikah. Okey, Atikah. Ya. Yeah. Encik Min masih lagi tak mari. Ya. Yeah. Yeah, dia buasih. Dia buasih. Dia buasih. Jadi... Alright, jadi Atikah. Ya. Yeah. Kita tak tahu saya mu nak bagi hati kembali ke. Hey! Wah, anda tahu? Jadi apapun, sila lakukan kerja anda. Ya. Yeah. Atikah. Ya. Yeah. Atikah harap nama paling banyak dalam ni siapa? Abang Min. Lamin, ya. Yeah. Abang Lamin. Min. Yes. Okey. Cuba kita tengok. Sila ke depan. Okey. Satu benda yang mengejutkan aku sikit. Eh, hey, janganlah. Dia ada 3 nama. Dan nama yang paling aku sebut satu nama yang dengan undian hanya 3 undian saja adalah Hafiz Hakim. Alhamdulillah. Hey. Dan kita ada 2 yang tertinggi. Wow. Dengan perbezaan yang sangat sedikit sahaja. Siapa? Dan sangat-sangat mengejutkan aku. Aku tak pernah terfikir. Dan kita ada Encik Min. Dan juga Mak Khan. Dan macam kita tahu Mak Khan Samad. Ya. Yeah. Dan keputusan ni dengan majoriti yang sangat sedikit, partner konten baru untuk Atikah adalah Mat Lamin. Mat Lamin. Saya sayang kau dengan hati yang biasa. Saya sayang kau orang lain bukan. Cinta sederhana saya perjuangkan. Kau percaya, saya pun janji. Hahaha.
Okey. Okey, okey. Alright, sebenarnya majoriti tinggi. Majoriti tinggi. Saja buat suspend. Majoriti 13. Wow. 13. Berpihak kepada Encik Min. Cuma Encik Min masih lagi buasa, so kita tak boleh datang ke office. Alright. So inilah dia. Kita masih lagi bersama. Lakah. Yeah. Dan kita akan pergi ke yang terakhir adalah Rina. Okey, jadi Rina tidak hadir hari ini. Dia ada kelas. Jadi, tak apa. Walaupun Rina tidak hadir, korang boleh tulis siapakah partner untuk Rina. Adakah masih lagi kekanda atau korang rasa nak tengok pembaharuan dalam ini. Silakan. Okey, so dekat depan ni dah ada nama partner konten Rina. Jadi jom kita lihat. Alright, so untuk Rina hanya ada dua nama sahaja. Dan memandangkan dia tak datang, aku minta dua nama ni tampil ke hadapan. Nama yang pertama semestinya Kekanda. Okay, dan nama yang kedua adalah Safwan. Dan partner untuk Rina dengan majoriti 11 undian. Partner Rina adalah masih Kekanda. Bergetar hatiku bila bertemu si gadis ayu, cantiknya parasmu, ayu wajahmu, manis senyummu, lirik matamu itu ku terganggu. Okey, inilah dia, masih lagi Karina everybody. Tapi sayang dia tak ada hari ni. Betul, betul, betul. Ada kata-kata untuk dia? Untuk Rina, perjuangan kita masih diteruskan. Teruskan usaha kita bersama sampai bila-bila, okey? Oh, ingat lu gua? Belum, tak boleh lu gua? Lu gua untuk orang lain. Lu memang style, eh? Abang. Usuk lah. Gurau. Itu ada dialog. Dialog adalah. Okay, alright. Jadi kita masih ada Karina dekat sini. Jadi kita pergi seterusnya di mana Syahmi terkapit antara Farmi atau Syafa'eh, dan itu akan ditentukan oleh Syahmi sendiri. Kita pergi seterusnya. Okay, so Syahmi, Syafa'eh atau Farmi? Tadi aku cakap engkau akan tentukan. Tapi aku rasa aku tak nak. Sebab daripada tadi lagi semua orang yang tentukan, betul? Jadi biar orang yang tentukan untuk kau. Tapi hanya ada dua pilihan saja, guys. Syafa'eh, Farmi. So, ini adalah pilihan anda. Dan Fa'eh dengan itu tak dibenarkan tulis. Okey, jadi keputusan dah ada kat tangan aku. Fa'eh atau Faridah. Are you ready, guys? Yeah! Let's count. Jadi, Fa'eh dan Faridah sila berdiri. Okey, dan undian adalah 7 berbalas 11. Dan 11 undian dan menjadikan partner konten baru untuk Syahmi dengan 11 undian adalah
Syafai. Ku akan menjaga kamu meski waktu telah terhenti. Ku akan tetap di sisimu sampai akhir hayatku. Jadi korang lebih memilih Syafa'i over Farmi dengan 11 berbalas 7 undian. Jadi inilah guys, welcome back to new chapter Syafa'i. Yeah. Okay, jadi kita dah terungkap lah Fa'i masuk siapa yang akan dipartner dengan Fa'i. Ini adalah bukan keputusan aku, ini adalah keputusan mereka semua. Yeah. Aku tidak ada terlibat dalam hal ini. Dan ya, aku pun nak tengok konten terbaru daripada Syafa'i also selepas last di Jambatan Putrajaya tu. Eh, kau bawa tak medal tu? Ada. Oh. Okay, aku pun inilah dia. Syafa'i everybody. Jadi Faridah, sila tampil ke hadapan Faridah. Okey, Faridah. Ini bermakna Faridah akan masih bersama Faridah. Waktu jatuh dalam kenyamanan, rasa bahagia dalam kepelukan. Genggam sapu tangan yang pernah kau lepaskan, karena miliki kuasa tahu. Tuh kata, sejauh mana kita belayar, sejauh mana kita pergi, kita akan pasti kembali ke tempat yang kita paling nyaman. Nyaman ke tak? Yang tepat, yang tepat juga berada di sisi. Yeah. Okay, alright. Jadi inilah dia Faridah. Dan ini bermakna Hafiz Hakim, sila berdiri, akan berperan sebagai title solo. Sebab Pak I sudah dapat partner konten, jadi mungkin kamu boleh ganti jadi Joker. Ah, Robin. Ah, Robin Hood. The Flash. Wow. Ah, dia rasa dia laju tu The Flash. Okay. Alright, jadi aku rasa itu saja konten kita pada kali ini. So, aku harap korang terima dengan hati yang terbuka sebab ya. Yeah. Terus kita tengok lah apa akan jadi next pula. Dan aku tak sabar untuk saksikan ship-ship yang partner-partner yang baru lah. Maksudnya yang tak pernah bekerjasama, macam P1 buahnya lah mostly. Dan juga mungkin nak tengok Syafa'i back macam mana, lama dah kita tak tengok. Napa also, Napa also, and Lukman Aira also, Ayu Samad also. Bisa apa boring ya? Okay, alright. Jadi kita jumpa lagi pada next episode. Suruh apa? Tarik apa? Apa macam Ifan? Ah, mantap.